6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang sedang bermain perang sarung dengan teman-temannya. Lebih baik kita berpencar untuk menyerang tim lawan. Itu yang bagus itu, Doh. Lalu kita giring mereka semua ke depan rumahku. Dan kita serang bersama-sama. Oke kan? Oke banget. Ayo teman-teman, kita serang semuanya. Pertama-tama, kita berpencar dulu. Oke, siap. Baiklah, aku ambil sebelah kiri. Aku sebelah kanan. Ayo, di mana kalian sembunyi? Aku akan mengalahkan kalian. Ada orang. Pasti dia dari tim lawan. Aku harus diam-diam, biar tidak ketahuan. Pelan-pelan, jangan sampai kedengaran. Hah, kena kau. Aduh. Menyerah saja, kalau tidak kau akan babak belur. Hei, jangan lari, lawan aku. Jangan jadi pengecut. Cepat juga larinya. Sudah hilang saja. Pergi kemana dia? Mungkin di sebelah kiri. Ketemu lagi. Awas ya, kali ini tidak akan aku lepaskan. Menyerah atau mati. Kepalanya lepas. Kepalanya. Jahat, jahat. Kembalikan aku ke badanku. Kembalikan. Kembalikan aku. Kembalikan aku. Kembalikan aku. Pada akhirnya, orang itu trauma bermain perang sarung di malam hari. Selesai.